lagi mau ke lokasi penyuluhan di desa Lapauke. Di mana? Dan ini kita lagi persiapan buat berangkat ke lokasi bareng teman-teman yang lain. Hai. Ada Sulamit, ada Kak Amir, hai, ada Bunda Iren, ada Anti, ada Yusri, dan ada saya, dan ada Angel. Bang saya. Ya. Mana? Hai. Hai. Honda Jazz keluaran terbaru. Jerami padi, batang pisang, sabut kelapa, sekam padi, daun gamal, daun lantoro. Lebih banyak bahan, lebih bagus lah bahan-bahannya organik tentunya. Kemudian kotoran ternak. Kotoran ternak itu bisa ayam, sapi, kuda, kambing. Tapi kalau yang lebih bagus itu sapi. Alatnya parang, kop, ember, timba, gembor plastik atau terpal sebagai penutup, sama termometer. Tapi kalau tidak ada termometer, kita gunakan kita pakai tangan. Ya, kira-kira tipsnya bagaimana? Cara pembuatannya, jerami. Kalau kita kan ini kita mau bikin yang kapasitas rendah. Tapi ini cara Thank you.
50 kilo 500. Nah iya, kita udah mau pulang dari lokasi penyuluhan. I got no rules, I count them.